Aku adalah seorang podcaster. Perkenalkan orang yang baru podcast sekali, tapi udah ngerasa sekelas Om Deddy. Hai, perkenalkan aku Iqbal Qureshi, dan kemarin barusan aja aku jadi host podcast di channel YouTube Tribun Jatim Network. Dan ini adalah pengalamanku pertama siaran podcast di channel YouTube yang lumayan gede banget. Anyway, kenapa kok aku bisa jadi host siaran podcast di sini? Jadi, ceritanya aku dan anak-anak sekelas itu lagi bikin event pagelaran ludruk. Dan karena ludruk itu termasuk budaya Jawa Timur yang udah mulai pudar, kita sebagai anak muda mau melestarikan budaya tersebut dengan cara bikin event ini. Dan kelar event, kita diajakin sharing untuk cerita pengalaman event ludruk yang kita buat ini ke Tribun Jatim Network. Dan disinilah kami sekarang. Di sini akhirnya kami tahu di balik layar dari sebuah media itu kayak gimana. Ada yang ngurusin ini, ada yang ngurusin itu, ada yang sibuk sendiri, ada yang setiap divisi itu beda-beda pastinya. Anyway, beginilah kurang lebih suasana kami sebelum taping podcast. Sebelum taping. Langsung Reni Riana. Sebelum taping. Dan disit. Anjay, Verdi. Podcast dibagi jadi dua sesi. Sesi pertama itu ngobrolin tentang event ludruk yang telah kita bikin kemarin. Dan di sesi pertama, hostnya bukan aku. Toes, baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money? Yeah, look, I just need the info. Pronto, I go and get. Lalu di sesi kedua, barulah aku hostnya. Hai Tribuners, selamat datang di acara Cakap Sana, Cakap Sini. Bersama saya Iqbal Qureshi di Studio Jatim Network. Sedikit fun fact, sebelum aku taping podcast itu sempat di briefing dulu sama orang tribunnya lah, dan di sana dibilangin kalau pakai bahasa yang konsisten. Kalau pakai saya ya saya, kalau pakai aku ya aku. Tapi yang namanya mulut ini loh, kadang kan suka keceplosan kan. Out of pemuda menyala, ini aku mau bahas. Sorry, ini saya atau aku boleh mas? Halo mas? Terserah kak. Gak apa, saya boleh, aku boleh. Oke. Kalau lu orang Jakarta juga. Sorry ya mas ya. Iya. Oke. Yeah. Oke, okay, out of pemuda menyala. Jadi aku sempet podcast udah mulai, ngobrol udah enak, tiba-tiba di tengah-tengah aku keceplosan ngomong aku. Dan akhirnya aku stop, aku tanya ke operator, ini ngomongnya boleh aku atau enggak? Dan kata operatornya sih bebas. Jadi ya udah, gaslah. Pesan untuk Tribuners muda yang masih ragu-ragu buat join untuk mau ikut ludruk, tapi lagi-lagi dia masih takut, dia nggak bisa acting. Pesannya apa? Pesannya adalah... Itu pesan dari Mas Ferdi. Sekarang untuk Mbak Riana, boleh minta nomor WA nggak, Mbak? Nggak boleh. Kok gitu? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pacarnya ya? Maaf ya. Oke, untuk Mbak Riana. iPhone yang bagus. Dan selesai podcast, lega juga akhirnya. Di podcast ini aku masih terbata-bata dalam menjadi host, dalam ngelit percakapan. Ya, apa ya, maklumlah, udah lama banget aku gak public speaking. Terakhir public speaking waktu aku SMK kelas 2, dan sekarang aku udah mahasiswa semester 7. Jadi ya, perlu diasah lagi lah skillnya. Anyway, yang mau nonton full podcastnya, bisa kalian search aja di YouTube di Tribun Jatim Network. Atau kalau kalian gak mau ribet, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi atau di pin kolom komentar. Dan begitulah kurang lebih pengalamanku jadi host podcast di channel YouTube Tribun Jatim Network. Terima kasih buat Tribun Jatim Network yang udah memberikan kesempatan itu kepadaku untuk jadi host podcast kan. Ini aja belibet ngomongnya. Ya meskipun cuma dapat satu kali kesempatan, itu
sangat berharga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, meskipun ini cuman sharing pengalamanku doang. Semoga ada manfaatnya. Dan saya Iqbal Qureshi, sampai berjumpa di video selanjutnya.